Hi guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue pengen pakai Ondet lagi karena dengan tema gue bakal nge-push ke top global ya untuk video ini, dan selanjutnya mungkin akan Ondet terus karena kan kalian suka ya gue pas konten Ondet. Katanya dia bilang, wah Ondet lagi kayak menurut gue tuh kayak wow, it's such an honor to me ya karena bisa mempresentasikan seorang Ondet ini untuk kalian-kalian yang belum ngerti cara pakai Ondet gitu, yang nggak paham Ondet itu seperti apa sih gitu, kayak potensinya itu apa di ranked ini loh. Karena kayak jujur ya, kalau gue bisa bilang ke kalian, Ondet ini itu hero yang out of mind ya. Out of mind itu karena apa? Karena kayak you know, the damage is gak masuk akal ya. Yang damage-nya itu menurut gue tuh keren sih, kayak wow aja gitu. Tapi emang dari segi combo, kayak misalnya skill 2, skill 1, skill 3 gitu kan, ulti lo ada kemungkinan besar kayak 90% bakal cancel kalau ketemu musuh yang CC-nya lumayan banyak ya. Tapi kalau gak ada CC lumayan banyak, otomatis damage lebih banyak, which is kalian itu harus lebih banyak surprise attack dibanding kalau misalnya ada CC. Kalau ada CC gak bisa kan surprise attack, itu namanya bundir sih gue bilang ya. Jadi kalau misalnya mau surprise attack pun kalian harus bener-bener gak bisa, sebenarnya gak bisa sih ya, kecuali kalau misalnya kalian lagi lihat mereka tuh udah CC abis dan mereka sekarat, wajib kalian langsung surprise attack. Kalau enggak, mendingan kalian kayak nyicil-nyicil gitu loh, nyicil-nyicil skill 2, skill 1, nyicil aja gitu, yang penting jaga jarak. Oke, gue udah nggak mau berbahasa-basi ya, karena di match kali ini gue tuh kayaknya gue butuh purify. Kenapa purify? Ada in soalnya gue tuh kayak wah udahlah, purify ini emang sih purify paling bener sih untuk menghadapi musuh-musuh yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian pakai Ondet, lihat dulu musuhnya itu kebanyakan apa. Semakin banyak kalian pakai Ondet di ranked ya, kalian mengenal nih struktur-struktur musuhnya itu yang kayak gimana sih, supaya lu bisa mengkondisikan gitu, menyocokkan diri dengan spell kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang ya, spell itu tergantung kondisi ya, diantara lu purify atau flicker diantara dua itu sih ya. Menurut gue itu sejauh ini spell itu yang paling manjur lah ya. Oke, kita let's go aja karena gue udah siap mengserepet-serepet seorang, siapa namanya, Yin dan Saber ya. Yin dan Saber adalah sebuah kombinasi yang tidak bisa gue hindari di match ini, cok. Kayak itu tuh gila banget gak sih? Nah, gue bantu dulu di sini. Membantu sesama teman itu diperlukan ya guys ya. Tapi gue mau balik ke mid dulu. Gue di bawah. Ya ampun, cok, bilang dong. Bilang kalau lu mau ke bawah. Lu jangan ambil minion gue, kentung. Udahlah, gue relakan satu minion ini ya. Ya ampun. Ya santai dulu, karena gue tahu lawan gue si siapa namanya, si Yin busok ya. Karena dari dulu tuh gue sempat lawan Yin itu ya lumayan. Sakit banget. Gila. Gue gak ngerti, cok. Wah, Yin ini, wah, membangkitkan apa ya, Sharingan gue kali ya, membangkitkan Mangekyo Sharingan ya. Ya ampun ya, gue gak ngerti lagi. Oke, gue fokus, harus fokus. Yin ini sejak di buff tuh gak ngotak guys ya, sejak di buff tuh kayak orang gila, serius. Nah, kena lagi gue, astaga cok. Itu punya ulti. Dia punya ulti. Weh. Dia punya ulti. Oh iya, kenapa gue flicker ya spellnya? Hah? Bukan yang gue pencet purify tadi. What? Hah? How? You may laugh when I say this, but I want to decide my own. Gue ngerti, cuy.
Gua pencet purify kan tadi. Udah gak tau mungkin ada pertukaran apa gitu ya. Ya ampun cu, gue gak nyadar lagi. Nah ampun cok, kenapa kayak gini? Wah susah sih ini. Susah sih. Wah gawat sih gue bilang nih. Serius gawat sih. Gawat sih. Wih gak lucu banget sih. Serius gak lucu banget cok. Ini tuh challenge banget serius. Please jangan kesini please. Jangan kesini. Ya AFK gak sih? Woi AFK gak sih? Enggak ya? Oke okay, nice banget. Free kill ya, makasih ya. Pas tadi gue nge-kill aja tuh kentong emang. Udah gak apa-apa, kita clear aja. Makasih banget lo siapain. Lo nolak ya, thank you banget. Mungkin karena emaknya panggil gitu ya, atau enggak adiknya lagi ganggu-ganggu gitu kan. Gue sini-sini gitu berebut-berebut akhirnya di diam doang gitu kan. Ya tuh bahkan dia gak muncul guys. Dia gak muncul di FP lane. Eh udah deh. Wah 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 wah. Wah kenapa gue majuin ini ya. Wah 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 wah. Wah gawat banget sih. Wah gawat banget kalau sampai sampai di. Weh weh weh. Cok, cok tolong gue cok. Gue panik banget. Ya ampun. Cok, 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 cok. Ya ampun, Nana babu. Gue tuker gak sih, gue udah gak sanggup gila lawan dia. Karena jujur ya, gue tuh gak pernah, maksudnya gak pernah jarang sih gue ketemuin. Ini tuh kayak dari 1000 match, cuman kayak 10 match doang yang gue temui gitu ya. Gue gak ngerti lagi serius. Ya ampun cok. Wah ini gimana ini. Wah ini gimana. Gue tanya ke kalian ini gimana. Wah matiin ya please. Nice. Makan tuh makan. Makan itu ya. Sabar-sabar gue push dulu, gue push dulu, gue push. Gak boleh sampai hidup lagi dia. Ya push, push, push. Push cuy. Push, push sampai mampus ya. Oke, sabar gue clear dulu ini bawahnya bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa, 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 bisa. Gue mundur dulu. Gua tolong gua cok. Ya ampun cok, please lah, kenapa gua melakukan dan ting gitu loh. As dan gua mati sih tuh Florinnya. Ini juga mati sih. Ya ampun cok, bisa-bisanya mati. Gua gak paham lagi serius. The best comes with surprise. Justice served. Makan tuh. Makan cok. Udah gua tengah tukar. Gua udah gak paham lagi nih mate, kenapa kayak gini gitu kan. Ayo tukar aja udah. Push gak sih? Ini gak mau push, ya udah gua ke atas. Aduh capek banget gua lawan. Woi cok. Ya ampun, gue kesel banget, gue bodoh banget. Kenapa gue nggak pakai purify ya tadi ya? Ayo please, ini gue tanpa purify, please lah. Ah, juga mati, nggak mati. Wah, aduh serius, lu cari mati banget. Atau gue yang cari mati ya. Ya ampun dah. Musuh kayak gini gue cocok banget pakai purify cok. Tuh levelnya udah beda satu level cuy. Aduh capek banget. Eh cuy 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 cuy. Cuy jangan gue lagi lah. Udah cok. Udah cok bikin dia slow. Jangan keren gue.
Udah cowok, udah. Kayaknya gue udah tahu deh kelemahan dia apa ya. Enggak tahu juga sih. Aduh, gue juga gak ngerti, serius. Ya ampun, cowok. Gue hard game banget ya. Duh, gue kesel banget kenapa gue gak pakai purify. Di match ini harus jaga jarak sih. Harus jaga jarak ya di match ini. Ya, sabar aja sih. Karena musuhnya emang kayak gini banget ya. Tim kita juga rada-rada gimana gitu ya. Padahal gue mati 5. Ayo cuy, please. Bangkitlah dari liang kubur ini ya. Kayaknya kita harus ke atas ya. Cuy, ada saber. Wah, ada saber. Wah, gila cok. Gue tuh gak ngerti lagi, serius gak paham. Beneran gak paham cuy. Tuh lihat deh itu. Mati itu. Please, mati itu. Matilah itu. Woy, please lah. Kita harus main late game katanya tuh. Bener banget. Ayo main late game coy. Nice. Ayo dos, I'm count on you. Gak lucu banget ini keluar lagi. Tiba-tiba keluar gini kan gak lucu. Cuy, tolong gue cok. Triple kill. Ayo push aja, push. Ayo push, gue gak mau di. Ayo lah push itu. Itu please. Cuy, gue ngapain? Ya ampun cok. Gue kan gak habis mikir loh. Gue ngapain ya? Ya ampun, gue gak ngerti lagi lah tadi itu kenapa gue kayak gitu. Kenapa sih gue oleng banget pakai flickernya? Minta dikit ya. Ya ampun cok, gue gak ngerti lagi kan ya. Gue terjelek di masa sama gue pak di season ini sih kali ya, terjelek gue ya. Kayaknya gue gak bisa lihat di map sama sekali deh. Kayaknya emang gak bisa gitu loh. Wih, gila cok. Gila cok. Weh, ngeluarin coy. Ngeluarin. Makan tuh, makan. Makan cok. Weh, gue gak mau kena. Gue membahayakan tim gue cok. Ya ampun. Tapi so far so good ya. Kita lumayan mengejar. Weh. Cuy. Cuy. Gak tepat cuy. Weh, serius nih kita bakal digeng gak sih? Nah, gue mundur aja. Itu kan. Udahlah, gue mundur aja cok. Gue mundur aja sih. Wih, keren. Wah, gila sih. Wah, jangan mati. Itu bisa itu. Oke. Takutnya Yin datang gak lucu kan. Hei, bisa gak sih? Eh, gue nebe turen. Lord. Gila ini kemenangan yang hakiki, serius. Gue gak paham. Weh. Tolong gue, cok. Ya ampun, udahlah gue kesel banget sama Yin. Emang gak bisa dibiarin cowok ini Yin. Kenapa? Jujur ya, tampaknya kayak gue harus pake Queen's Wing dulu. Karena kayak kondisinya emang tidak memungkinkan ya. Jadi gue pake Queen's Wing. Ya ampun cowok, bisa gak kasih gue buff? Gak bisa ya. Ya ampun cowok. Bisa itu. Bisa gak sih? Gak, gue mundur aja lah. Oke, Nana juga rada-rada ya. Rada-rada apa ya? Gak ngerti gue juga lah gue.
Oh, gue bingung. Nice banget. Ya, Leslie-nya mati. Oke, santuy dulu ya. Santuy dulu ya, guys, ya. Push gak sih? Push, push. Push. Push, cuy. Sakit banget. Oh, gila, cak. Woi. Gak berani sih gue. Udah mundur dulu. Lagian dua tim kita udah mati. Ini jangan dipaksa ya. Woi, masa kadia gue kayak gini? 376 jelek banget, cok. Wah, gak bisa sih. Kita harus bangkit sih ini ya. Harus membangkitkan diri kita ya. Cuy. Ada gue yang mati. Udahlah, gue niatnya membantu tapi kenapa gue yang mati? Woi, gue gak ngerti tim gue yang nge-tabin gue kan kayak apa gitu, cok. Woi, Sabi nih push. Woi. Gak bisa gak sih itu? Push. Yeay, menang guys. Wah, menang tapi dibantu gitu kan. Kayak, what in the world? Are you kidding me? Ini kayak numpang menang sih gue ya, tapi gak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Justru menguntungkan gue gitu kan. Ya ampun, menguntungkan iya ya. Cuman, plus 13 bronze. Bronze, cuy! What in the world? Ini memalukan banget gak sih? Wah, gila. Emang gue tuh gak ngerti lagi ya. Gue tuh emang gak ngerti kenapa gue kayak gini. Yaudah, gue gak ngerti lah. Pokoknya ini tim gue yang nge-carry. Tapi gue malah yang seperti itu ya. Mohon maaf aja ya. Karena gue salah pilih spell yang pertama. Karena gue gak ngerti kenapa gue salah ya. Yang kedua, gue kayak gak bisa... Apa ya? Kalian lihat nih. Mereka berdua doang yang MVP dan gold. Which is... Gue matinya sama mereka terus. Ya. Kalau gak sama mereka... Mereka... Gue jamin gak MVP atau gak gold ya. Mereka pasti juga bronze kalau gue pakai purify. Karena itulah guys, spell itu penting banget. Jangan kayak gue ya. Gue itu tadi flicker yang... Gue pakai flicker. Karena gue salah pencet. Ya. Yang kedua, build gue itu... kayaknya gue harus pakai... Apa ya? Immortal kali ya untuk... Untuk match kali ini ya. Jadi ya banyak kesalahan. Tapi gak apa-apa, kita menang ya. Yaudah, makasih banget yang udah nontonin sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk cek link deskripsi. See you in my next videos. Bye.